bakal buat charm ice cream ini kayak buat gantungan atau charm di gelang atau gantungan di mana gitu. Dan yang kalian butuhkan adalah loom, ini alatnya, terus es clip, aku ada dua, maaf kalau nggak fokus, terus sama hooknya. Ini kita buat, kalian juga butuhkan gelang ya, maksudnya kan juga butuhkan karet. Nah, kita siapkan dua karet warnanya sesuai keinginan kalian ya, lalu lurus. Maaf ya kalau ada suara. Oke, sampai 5. Dah. Kalian ulang lagi di sini. Kalian gak usah ngikutin warnanya juga gak apa-apa. Kalian dari tengah sekarang. Nah, kalau udah sampai sini, kalian lanjutkan dengan warna yang beda. Ini tuh buat kayak ininya. Ya, buat ya itunya. Sekarang kita bikin gagangnya. Gagangnya di tengah aja ya. Nah, gagangnya cukup dua aja. Lalu kalian balik kayak gini. Nih, di sini kita taruh 4 lipetan. Saat iya, misalnya begini, cuma 4 lipetan. Tunggu ya. Oke, udah. Sekarang kalian buat di hijau ini 3 lipetan. Nah, kayak gitu 3 lipetan. Dan di sini juga. Kalau udah, sekarang kita kasih ini. Sekarang kalian taruhnya di sini. Nah, di sini juga perlu, tapi di sininya jangan, di sini aja. Sini juga. Langsung aja dibuat dari sini. Ambil kedua karet yang ini, tunggu, maaf kalau nggak kelihatan. Karena udah kelihatan bilang ini. Nanti kalau ini naik-naik gitu.
samping. Oke. Kita ambil semuanya kayak gini. Ambil karet pinknya. Nah, itu. Keluar. Ke sini. Oke, sekarang kita angkut semuanya ke sini. Setelah kita ambil semuanya. Ikat kayak gini, kasih es krim deh guys. Nah, jadi deh es krimnya. Dan sekarang kalian harus es krim bagian hijau ini. Oke, biar fokus dulu ya. Oke. Tembus ke sini. Oke, yang di tengah-tengahnya kalian tembus. Keluarkan skipnya di sini. Sekarang sambungin sama yang di sini. So guys, tunggu. Oke, masukin ke dalam deh. Dan darah, es krimnya udah jadi. Bisa kalian taruh di apapun itu. Bye bye.